Jessica. Tadulu. Jessica Kumala Wongso terpidana kasus pembunuhan kopi sianida terhadap Wayan Mirna Solihin resmi bebas pada Minggu 18 Agustus 2024. Video detik-detik Jessica resmi keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta viral di media sosial. Jessica bebas setelah menjalani masa tahanan 8 tahun dari total 20 tahun vonis pengadilan. Jessica keluar sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat atau 10.30 waktu Indonesia Tengah didampingi tim pengacara termasuk Otto Hasibuan. Saat keluar, Jessica yang mengenakan baju biru navy tampak mengurai senyum. Dengan rambut terurai, ia melambaikan tangan ke awak media. Diketahui, kini Jessica bebas bersyarat dan wajib lapor hingga 27 Maret 2032 mendatang. Tenggat waktu tersebut seusai sisa masa tahanan Jessica yang divonis 20 tahun penjara pada tahun 2016 silam dan sudah menjalani 8 tahun masa tahanan serta mendapat remisi. Jessica sudah mendapatkan remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Sebelumnya, Jessica divonis 20 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kematian Mirna pada 27 Oktober 2016 silam. Jessica dianggap bersalah atas pasal pembunuhan berencana. Meskipun begitu, sampai saat ini Jessica tidak pernah mengakui perbuatannya itu. Sen, keluar Bang Sen. Bang Sen, keluar, keluar. Jessica! 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 Tahan dulu. Jessica. Bang. Bang Sen, gambar gue nih. Jessica. Jessica. Bang Black, sorry Bang ya. Yang kacanya buka dong, Jess. Buka lagi dong, Jess. Sehat tapi ya, Jess. How are you feeling, Jessica? Is it a relief? What are you gonna do now? Sorry? Are you hoping to go back to Australia? Cool, yes, cool. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.